halus yang terbuat dari 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cm kunyit bakar, 4 cm jahe, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok makan garam, dan setengah sendok makan gula pasir bersama 2 lembar daun salam, 6 lembar daun jeruk, dan 2 batang serai sampai mendidih. Masukkan 1 ekor bebek potong 4 bagian, masak hingga meresap dan matang. Angkat, dinginkan. Goreng bebek dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api besar sampai berkulit, lalu angkat dan tiriskan. Untuk remesannya, aduk rata 120 gram tepung beras, 25 gram maizena, 1 sendok teh kunyit bubuk, 3/4 sendok teh garam, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan setengah sendok teh kaldu ayam, lalu aduk rata. Tambahkan 1 kuning telur dan 250 ml santan dari 1/4 butir kelapa. Aduk rata. Tuang bahan kremesan dalam minyak panas, goreng sampai matang, sajikan bebek dengan kremesannya.